Halo semua, balik lagi di channel gua yang pastinya lo udah pada kangen kan sama gua. Oke, di video kali ini udah lama banget gua nggak bikin video eksklusif konten. Jadi eksklusif konten itu gua akan mereview gear atau gitar yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada Squire Jazz Master. Squire Jazz Master, oke. Squire Jazz Master Affinity. Ini gitar udah laku ke Pontianak, jadi akan dikirim ke Pontianak. Jadi sebelum gua kirim, seperti biasa, gua pastiin gitarnya dalam kondisi aman dan siap pakai. Oke, ini udah gua setup juga, jadi gua mau review gitar Squire Jazz Master ini. Ini made in China tahun 2019. Warnanya hitam, humbucker, ada 3-way switch, ada volume sama tone, oke? Okay? Gua pakai ampli dari Trooper Electronic yang seperti kemarin gua udah pernah review juga. Jadi Trooper Electronic itu ampli pure clean. Jadi ini pure clean, made in Indonesia, Jogja, Trooper Electronic, dan gua pakai drive dari ALP Custom Pedal kerja sama DS Gear. Jadi ini adalah overdrive prototype. Jadi overdrive ini akan diproduksi massal secara banyak. Jadi ini prototype gua. Jadi gua yang semacam mendesain suaranya. Jadi nanti akan diproduksi secara massal, tapi sementara masih prototype dulu. Jadi ntar teman-teman dengerin overdrive-nya seperti apa. Kalau ada yang kurang atau gimana, silakan komen aja di bawah ini. Kita mau produksi massal pedal overdrive ini. Oke, kita review ya gitar Squire Jazz Master ini. Gue pastiin aman dan siap pakai. Jadi lo kalau beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi pada khususnya, lo nggak kayak beli kucing dalam karung. Jadi lo tahu kondisi gitar lo kayak apa, soundnya seperti apa. Oke, jadi ini kondisinya mulus banget kayak baru, plastik pickguardnya aja masih menempel. Ada stikernya juga nih, Fender online list, free online listen Fender, ya gitu-gitulah. Kondisinya mantep banget. Keuntungannya lo beli gitar bekas itu kalau dapet kondisi kayak gini itu asoy banget gitu. Jadi lo bayar harga dengan harga bekas tapi dapet kondisi gitar yang nyaris seperti baru. Kalau kondisi ini like new ya, atau seperti baru. Oke, kita coba aja ya langsung soundnya. Ini clean ya, dari pick up neck. Oke, ini ke middle. Middle itu antara humbucker dan bridge. Nah, ini bridge-nya ya, masih di sound clean. Jadi settingannya ini udah asoy banget. Gitarnya udah gua set up, jadi siap pakai banget. Udah ceper, tapi cepernya itu nggak ngebuzzing. Oke, kita pakai overdrive ya, overdrive dari ALP Custom Pedal kerja sama DS Gear. Gua mau sound yang crunch gitu ya. Ini dari neck. Overdrive-nya asik banget ya.
middle-nya. Ini breathe. Oke, okay. Gua coba naikin drive-nya ya atau gain-nya ya. Naikin dikit coba. Dari neck dulu. Middle-nya. Menghayati Amernya jadi begini mainnya. Ini breathe. Coba kita fullin drive-nya. Jadi gue suka overdrive kayak gini, overdrive yang bukan drive, bukan distorsi, jadi benar-benar pure overdrive. Jadi pas saat drive di fullin pun soundnya ya nggak kayak distorsi gitu. Jadi dia sebagaimana mestinya overdrive bekerja, bro. Kalau volume kita turunin, kita bisa masih bisa dapetin sound clean-clean yang clean-clean kotor lah kita bisa sebut. Kalau naikin tetap berasa drive-nya, tapi ya nggak gede banget drive-nya gitu. Thank you, demikian dulu review singkat dari gitar Squire Affinity. Ini udah laku atau sudah sold ke Pontianak, jadi siap kirim besok ke Pontianak. Juga overdrive ini nanti kita mau coba produksi secara massal, yang pasti harganya cukup terjangkau, nggak sampai 1 juta bro, paling 500, 600, 700 ribuan, sekitar segitu paling mahal. Jadi menurut lo gimana drive-nya? Silakan komen aja di bawah ini, kurangnya apa dan mau ditambahin apa lagi. Kalau menurut gua sih overall 90% udah sesuai sama yang gua mau, paling nanti ada sedikit perubahan-perubahan ya. Oke, sekali lagi thank you buat Mas yang di Pontianak yang udah order gitar Squire Affinity Jazz Master ini. Thank you udah percaya belanja di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang minat sama gitar lainnya, misalnya aduh gue mau gitar A apa gitar B, coba aja langsung ke katalog lengkapnya di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, okay? Buat teman-teman yang mau minta di review gear apa, gitar, pedal, ampli, apapun itu seputar gitar, atau tanya-tanya seputar gitar, boleh banget
tinggal komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you. Dan siap meluncur gitar Squier Affinity Jazz Master ini ke Pontianak.